Ketemu lagi dengan saya di channel Gadget Terbaik. Kali ini saya ingin mereview branded USAMS di power bank 10.000 mAh. Dia ada 2 volt USB di 2,1 ampere. Banyak variannya. Salah satu warna variannya adalah hitam, putih dan hijau. Branded USAM di power bank ini unik dan simple di dengan best seller ya di tokonya dengan 10.000 mAh, tapi dia sudah menempati rating best seller di tokonya karena memang di angka 10.000 mAh dia ada harga yang lumayan sedikit murah di angka 94.500 ini teman-teman. Nah, kenapa saya bilang murah? Karena rata-rata di 10.000 mAh itu di angka 150.000 dengan kapasitas 10.000 mAh. Nah, ini salah satu contoh-contohnya warna-warnanya ya. Nah, ini hijau, ada putih. Nah, lihat dulu. Dengan standar penampilan yang memang ya simple dan klasik gitu, unik lah, nggak macam-macam, tidak ada digitalnya, cuman ada lampu LED untuk full ataupun habis, itu aja. Rating penjualannya lumayan keren teman-teman, nanti kita bahas ulasan-ulasan yang diberikan pada produk ini. Oke, tadi harga udah, capacity sudah, mungkin kita lihat cek lebih detailnya spesifikasinya. Mereknya di USAM, merek branded-nya ya. Saya bahas tentang merek branded USAM. Warna putih, hitam dan hijau. Bahan rata-rata ABS plus PC, kapasitas 10.000 mAh. Nilai energinya 37 Wh. Ukuran dimensinya nih teman-teman, 143 × 69,5 × 15,3 mm. Berat di sekitaran lumayan ya, 225 gram. Terus input mikronya di tipe C di 5 volt atau 2 ampere. Output USB 1, USB 2 output 5 volt 2 ampere. Total output pot ganda 2 ampere maksimal. Baterai Li polymer. Kompatibel untuk ponsel Apple dan Android. Aksesoris kabel pengisian mikro, jadi ada dua doang, satu paket itu teman-teman, yaitu ada power bank, ada kabelnya gitu. Nah, terus untuk ulasan lumayan sih teman-teman ya, dari penjualan 3.677 ulasan, mereka memberikan nilai rating 4,9 ratingnya. Ini luar biasa teman-teman. Bisa teman-teman baca ratingnya, ulasannya ya. Nih, saya baca 5 aja ya. Bagus powerbanknya, bisa fast charging di Samsung Note 8. Tapi kalau kabel yang dipakai support fast charging, oke. Jadi kabelnya harus fast charging doang. Powerbank cukup kecil tapi agak berat, oke. Overall bagus dan berfungsi dengan baik. Dia bisa quick charging, mungkin dia pakai kabel biasa aja. Ya. Barang oke, baru datang, belum dicoba, belum ngecas tombol power longgar. Kalau PB-nya digoyangin ada suara plastik. Oh, power bank-nya. Oh ya, ketemu plastik di bagian tombol. Oke. Okay. Oh, mungkin ini kesalahan pengiriman, warnanya harusnya dia milih hijau tapi dikirim putih. Ya, oke, okay, no problem. Secara isi oke lah, masih bagus gitu ya. Nah, ini ada kerusakan di tombol. Itu aja teman-teman, di rata-rata apa ulasan, good ulasannya itu aja. Kalau misalnya nanti teman-teman ada yang mau ditanya, silakan tanya aja tentang power bank ini, tapi menurut saya good job banget, very nice ini.
kapasitas harga segini, dibanderol harga segini, tapi kapasitasnya di 10.000 mAh. Itu aja teman-teman. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan dari kalian, silakan tulis aja di komentar. Bila ada yang nanti saya akan bantu jawabnya. Itu aja teman-teman, sekian dan terima kasih sudah menonton video saya.